Dalam kunjungannya ke Gorontalo, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, menyerahkan bantuan gerobak secara resmi kepada pelaku UMKM. Gerobak Partai Perindo diterima Juwita Widya Mahmud, pedagang es kelapa. Juwita Widya Mahmud, seorang pedagang es kelapa di Gorontalo, bisa berjualan lebih layak setelah menerima bantuan gerobak gratis dari Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Dengan gerobak Perindo, Juwita bisa menata dagangannya hingga menarik pelanggan dan meningkatkan omset penjualannya. Hari omsetnya 200 lebih kalau per hari. Dengan tujuan ya. Satu kan. Bisa menambah pendapatan untuk jualan saya, bisa meningkatkan usaha karena sebelumnya saya cuma berjualan pakai meja. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Partai Perindo, Pak Hari Sudibyo, dan DPW Wakil Gorontalo, Pak Masrul Yunus Bay, telah memberikan bantuan gerobak ini. Insya Allah bisa meningkatkan usaha saya. Provinsi Gorontalo menjadi provinsi ke-26 dari 38 provinsi yang dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Dalam lawatannya, Haritanu Sudibyo selalu memberikan bantuan gerobak gratis kepada pedagang kecil sebagai bentuk konkret perhatian Partai Perindo terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Dari Gorontalo, Faradila Alim, Rico Naldo, iNews melaporkan.